Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama saya Gustaf Dewantara Channel di sini. Hari ini gue akan mereview game dari Nickelodeon, yaitu game SpongeBob SquarePants Simulation. Oke, hari ini gue akan sedikit memainkan tentang game ini, dan gue coba beberapa kali mainkan game ini, cukup seru juga ya guys. Dan sekarang gue langsung menuju ke level 4 berikutnya. Tadi gue sedikit memainkan game ini untuk tutorialnya dan beberapa sedikit main tata cara bermain game simulasi ini guys. Oke, sekarang gue akan lanjut ke level 4. Langsung saja kita lanjut level selanjutnya. Game ini sangat seru sekali ya guys, apalagi ya kalian lagi gabut-gabut, langsung saja mainkan game ini. Oke, kita langsung masak dulu cake-nya. Kemudian minta cake yang ada itu guys. Oke, kita masak lagi. Kita masak ini, kasihkan lagi plus kopi. Kita masak lagi guys. Ini minta dua ternyata. Oke, satu matang, langsung kita kasihkan. Tet, kasihkan lagi. Oke, plus kopi sama ini ya, pancake nya oke, pancake sudah diterima. Oke, langsung ke kopi sama ini kita masak lagi. Oke, banyak sekali pancake yang harus kita buatkan guys. Ini dua pancake, langsung kita kasihkan lagi. Oke, langsung kita buat pancake lagi karena banyak sekali pesanan pancake nya oke, sudah matang, kita kasihkan. Oh, ternyata masih sisa dua pancake. Oke, guys, oh, nampaknya kita sudah berhasil di level 4 ini guys. Langsung kita ke continue, kita mainkan game selanjutnya. Game SpongeBob Cross Off ini sangat bagus sekali ya guys. Oh, untuk melatih ketangkasan kita. Oke, kita dapat rekomendasi, kita bisa membelinya guys dengan cara upgrade ini guys. Nampaknya kita belum cukup untuk upgrade-nya guys. Oke, ini dapat pada beberapa wajan ini, piring, pancake-nya ini 700. Uang kita cuma 480 aja guys, koin kita. Berarti masih jauh sekali guys. Oke, langsung kita menuju next ke ini dia. Oh, ada ini. Oke, kita ada play free bonus mungkin ini guys. Oh, kita dapat bonus. Oh, apakah ini? Wow, ternyata ada topi koki, gak punya SpongeBob itu guys. Oke, kita dapat topi. Oke, langsung saja kita cek. Oh, kita dapat topi guys. Kita pakai topinya guys. Oh, topi buat kerja SpongeBob itu guys. Oke, sesuai. Oh, ini ada skillnya juga, kita dapat membeli skill. Oke, mantap ini guys. Oh, ini ada beberapa item ya guys di sini, seperti kacamata, terus topi koki, terus ada aksesoris lainnya guys. Oh, ini skillnya. Oke, banyak sekali variasinya guys. Langsung saja kita next ke level selanjutnya, level 5 guys. Nampaknya sangat seru sekali guys. Oke, kita dapat rekomendasi. Oke, kita dapat rekomendasi guys. Levelnya masih jauh. Oh, 140 target kita. Oke, ada beberapa jari lagi. Langsung kita siapkan dulu sebelum. Oh, pakai jelly ini. Ada yang jelly ungu, ada jelly pink. Kita kasihkan kopinya. Kita buatkan lagi pancake-nya. Oke, masih. Oh, langsung saja kita buatkan pancake-nya plus kopinya, belum matang saudara-saudara. Oke, kita masak lagi pancake-nya dan tunggu
kopinya guys, kopinya agak lama sekali ini guys. Oke, kita dapat pesanan banyak sekali pancake. Oke, kita dapat pesanan kopi juga. Kita masih menunggu kopi. Oh, ada dua ini guys, langsung saja kita kasihkan. Oke, jangan sampai pelanggan kita kecewa guys. Oh, dapat pancake lagi. Ternyata sudah selesai misinya guys. Akhirnya kita bisa melewati level 5 guys. Lanjut ke next level berikutnya nanti guys. Cukup seru sekali untuk mengasah otak kita guys, untuk melatih kecepatan berpikir kita guys ini guys. Kita masuk ke babak berikutnya. Ada Squidward. Oke. Langsung saja ke next video selanjutnya. Ini ternyata masih ada beberapa poin yang harus kita dapatkan untuk mengupgrade semua ini guys. Nampaknya kita bisa mengupgrade ini guys. Kita bisa mengupgrade ini. Oke. Nampaknya kita sudah bisa mengupgrade. Jadi pancake kita menjadi lebih baik lagi nanti guys produksinya guys. Kita climb dulu. Nampaknya diamond kita cuma 12 ya guys. Langsung saja. Ini dia, saya sebentar dulu. Ini nampaknya belum bisa. Kita bisa menggunakan interior juga ini buat restoran kita. Langsung menuju ke level 6. Oke, level 6. Fine. Sandy rekomendasi kokinya guys. Ternyata ada Sandy di sini, ada Patrick dan ada Squidward. Kita masih jauh sekali levelnya. Main goals. Like 5 like ya guys. Goal kita 5 like. Customernya fast food. Oke. Nampaknya banyak sekali yang pesan kopi ekstrak itu guys. Langsung saja kita kasihkan. Oke, kita masak lagi. Kita masak lagi guys. Kita dapat ini dan itu. Masak lagi. Oke. Kita masak lagi guys. Oke, kita matang. Kita kasihkan kepada orang-orang yang lapar ini guys. Oke, 3 combo. Akhirnya kita mendapatkan 3 combo guys. Mantap sekali. Ternyata banyak sekali yang suka dengan pelayanan kita guys. Nampaknya sudah akan mengalahkan si Patrick itu. Ternyata kita sudah menang rewards. Kita bisa memenangkan rewards guys. Dapat 5 diamond. Climb 5 diamond. Oke. Mantap sekali. Mantap sekali gamenya guys. Buat kalian yang gabut-gabut, langsung saja mainkan game ini. Kita coba. Masih belum bisa ini guys. Kita belum cukup. Dekorasi. Dekorasinya banyak sekali guys. Kita bisa menata ulang dekorasi restoran kita sesuai apa yang kita inginkan guys. Ini 500. Uangnya masih belum cukup. Kita bisa tambahkan balon, bisa tambahkan beberapa item yang lain guys. Pagarnya. Oke, kita instalasi dulu. Oke, sudah. Ini sudah. Oke. Dapurnya juga masih beberapa item lagi. Oke, kita lanjut ke next level selanjutnya. Level 7. Level up. Kita level up tapi nanti dulu.
Oh, 150 target kita. Oke, langsung kita masak pancake-nya, guys. Langsung kita tas langsung ini pesan yang warna itu. Ini pesan apa ini? Oh, pancake biasa dan pancake ini, guys. Oke. Langsung saja kita buatkan tanpa ragu lagi. Oke, kita masih menunggu pancake-nya. Oke, pesan 2 pancake ini. Oke, kita buatkan kopinya. Oh, kita pesan 2. Oke, yang satu ungu, yang satu pink. Oke, termasuk. Oke, kopinya juga sedikit sekali ya, pesan-pesan, guys. Kita buatkan yang satu pink, yang satu orange. Oke. Nampaknya kita sudah berhasil memenangkan level ini, guys, level 7. Oh, lumayan, kita dapat 316 koin. Oke. Next ke level berikutnya, guys. Nampaknya kita sangat seru sekali sini main game-nya. Langsung saja. Wih, kita dapat pujian dari Squidward ini, guys. Kita dapat reward. Oh, 100 koin. Kita claim langsung, guys. Kita dapat belanja lagi di sini, interiornya gratis. Oke. Kita dapat gratis promosi menu. Mantap sekali, guys. WC, kita dapat menu bot. Kita dapat beberapa, nanti ada promo-promo spesial lainnya, guys. Apa ini? Oh, reward 6. Mantap sekali, guys. Kita coba-coba lihat dulu ini. Ini adalah bajunya SpongeBob. Mermaid Man. Ini ada spatula. Ada sepatu. Mantap sekali, guys. Oke. Lumayan sekali ini, guys. Kita ada apa lagi ini? Dulu. Kita klaim, sudah berhasil kita klaim. Ini masih nunggu 30 menit lagi. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Mungkin kalian bisa lihat beberapa itemnya di sini, tapi masih belum bisa saya buka, guys. Oke, segitu dulu game kita kali ini yang sangat lumayan menguras otak kita untuk melatih kecepatan otak kita, guys, di game SpongeBob ini. Mungkin dari kalian bisa menambahkan komentar bagaimana pendapat game ini, atau apakah sangat worth it atau tidak menurut kalian, guys. Oke, ditunggu lagi video-video gaming selanjutnya dari Gustav Dewantara Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan review-review game Android yang lainnya, guys. Oke, see you next later again.